Banjir mulai merendam ruas jalan nasional Tegal Purwokerto, tepatnya di bawah terowongan kereta api di Jalan Raya Prupuk Utara, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah pada Minggu sore. Kendaraan yang dapat lewat hanya truk dan bus. Puluhan sepeda motor mogok setelah menerobos banjir. Senin pagi, banjir mulai surut dan jalan telah dapat dilalui. Ini Pak, luapan sungai atau gimana Pak? Luapan sungai Kemisik dan sungai Kalipondo. Ini banjir baru kali ini Pak, sebelumnya pernah kayak gini Pak? Kalipondo duluan dari siang, terus Kali Kemisik baru tadi sekitar 15 menit meluap. Kencangnya angin juga menyebabkan pohon tumbang di sejumlah titik. Yuli Hardianto, Kompas TV, Tegal, Jawa Tengah.